Hari ini saya akan mengunjungi objek wisata yang tempatnya dekat dengan rumah saya, yaitu wisata air terjun Pengantin. Perjalanan dimulai dari rumah saya menuju ke Krambi dengan melewati persawahan dan jalan sedikit menanjak. Dari pusat Krambi, saya harus menempuh jarak 5 km lagi. Lokasi air terjun Pengantin berada di Dusun Besek, Desa Hargomulyo, Kecamatan Krambi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Untuk menuju ke air terjun Pengantin, pastikan fokus karena jalan sempit yang menanjak dan banyak jurang dalam di salah satu sisi yang cukup indah untuk dilihat sepanjang perjalanan, namun tetap berhati-hatilah dengan jalan yang harus dilalui. Jika sudah memasuki daerah yang banyak rumah, berarti kita sudah dekat, tinggal ikuti jalan dan menemukan petunjuk jalan menuju ke air terjun Pengantin. Karena air terjun Pengantin ini berada di belakang rumah-rumah warga, satu-satunya akses untuk ke sana adalah dengan melintasi jalan pedesaan warga setempat. Air terjun Pengantin ini ya berada di daerah Krambi. Untuk menuju ke air terjun Pengantin, kita harus melewati dengan memotong jalan sekitar kampung ini. Untuk menikmati air terjun Pengantin, harga tiket dikenakan biaya sebesar Rp4.000 per orang dan biaya parkir motor Rp2.000. Sedangkan untuk mobil yaitu Rp3.000. Untuk parkir sepeda motor sudah dibuatkan atap agar motor tidak kepanasan ataupun kehujanan, dan ada parkir mobil walaupun tidak terlalu luas. Dengan melewati gang rumah-rumah warga dengan jalanan masih tanah, berhati-hatilah saat musim hujan karena cukup licin. Dari kejauhan saya sudah mendengar suara air terjun yang deras. Saat menengok, sudah terlihat air terjun dari kejauhan. Dengan pemandangan yang rindang dan alami, sangat keren. Jika melewati jembatan ini, akan terlihat dua sisi air kecil yang berisi bebatuan yang mengalir, bersumber dari aliran dua buah air terjun.
Air terjun pengantin adalah nama yang diberikan warga sekitar air terjun. Alasan kenapa diberi nama air terjun pengantin? Tentu saja karena air terjun tersebut berjumlah 2 buah dengan tinggi sekitar 12 meter dan berada di dalam satu lokasi yang sangat berdekatan. Coba tebak mana yang cowok, mana yang cewek, ayo. Berdasarkan penuturan penduduk sekitar, sebenarnya air terjun ini dulunya hanya satu air terjun. Namun karena air terjun terbelah menjadi dua bagian karena situasi alam, maka air terjun diubah menjadi nama air terjun pengantin. Saat kesini, cobalah menelusuri dinding-dinding batu yang berisi aliran air kecil mengalir di tepi bebatuan. Namun Anda perlu berhati-hati jika berkunjung di musim hujan. Air terjun ini akan mengalir 2 kali lipat lebih besar dan akan rawan banjir. Mari kita melihat lebih dekat air terjun pengantin ini. Bebatuan air terjun ini cukup unik. Yang satu kotak-kotak dan yang satunya berbentuk lebih datar. Air terjun ini masih jernih sekali. Jika berkunjung ke sini, cobalah menenggelamkan kaki. Dijamin akan terasa dingin. Di dinding air terjun ini, ada juga sebuah lumut yang lumayan indah. Saya jadi teringat kembali saat berkunjung di Pantai Ngobaran di Yogyakarta. Namun kejernihan air terjun ini mulai terusik dengan sampah-sampah pengunjung. Peringatan hanya peringatan dan tidak dihiraukan. Dan tentu saja ulah tangan jahil yang mengotori bebatuan. Setelah puas menikmati pemandangan sejuk ini, saya berniat pulang. Saat pulang, cobalah dengan melintasi jalan lain dengan menghindari jalan utama. Anda akan menemukan sebuah air terjun kecil.